Di desa apa nama? Ini kantor camat. Tidak. Kantor camat kah? Polsek. Mungkin bisa cari bensin. Tahun 2003, iya, saya pernah kawal 3 kali. Iya. Waktu itu yang sebagai konsultan dari Jepang, marganya Takako. Takako? Ya, perempuan Jepang muda. Iya. Tapi katanya beritanya itu sudah meninggal di Jepang sudah. Oh gitu? Iya. Dia 3 kali dulu saya antar itu. Pertama di pinggir sungai di sini, di Kampung Dangkeng. Ya. Kampung Dangkeng. Dan sebelah. Setelah 2 bulan kemudian balik lagi. Bawa lagi peta. Peta. Bahwa lokasi yang kita datang di situ bukan di situ. Lokasi itu di dari bir naik. Nah, saya tanya orang kampung bahwa dulu Jepang pernah di mana. Dia bilang di atas. Jadi di atas di situ kalau orang bahasa orang kampung di sini rumah kowari, rumah adat. Nah, jadi dulu Kampung Dangkin di atas bukit itu karena Jepang duduki, dia geser ke sebelah sini, di bawah sini. Kampung yang lama ini. Nah, di Nander ini. Di Nander. Rumah kuarinya itu di sana. Nah, memang waktu itu kita naik cari bekas-bekas perang. Ada berupa sangkur, helm, topi baja Jepang, dengan itu sarung, apa air minum ini, tempat air minum Peplex ini ada. Memang waktu itu dia sanksi bahwa ini peninggalan Amerika. Saya bilang, masa Amerika dia di udara, dia di atas baru kamu Peplexnya bisa ditemukan. Jadi kita seluruh orang kampung bersihkan. Semua ada tulisan Jepang di situ. Dia sempat bawa barang buktinya itu ke daerah Biak. Memang waktu itu dia bilang, bisa saya bawa ini Bapak. Saya bilang, silakan dibawa, nanti petugas di Biak apakah mengizinkan, tidak. Nah, dia memang mencari waktu itu tulang juga. Tulang. Itu tahun 2003. Dia sempat ke sini. Sejumlah berapa orang warga Jepangnya? Warga Jepang yang datang ke sini 4. Empat. Ya, tapi yang satu Takako ini sebagai konsultan biro perjalanan. Yang dua ini satu bapak ada orang Jepang bahwa dia pengusaha di Jepang tapi saudaranya kan pilot korban juga. Nah, satu ada satu bapak bekas tentara Jepang. Saksi hidup masih sempat waktu itu dia ikut sini. Itu satu. Kalau yang satu ini Jepang lama menganggur di Bali tinggal ikut-ikut katanya. Jadi di luar program hanya tapi ikut. Tapi di sini masih ada catatannya siapa saja mereka? Saya sudah dari 2003 sudah 11 tahun lalu. Sedangkan kantor bukan di sini. Dulu kantor kita kantor di sebelah. Sebelah kali. Ini pemerintahan ini baru digeser ke sini. Di sebelah kali karena ada alurnya sungai Kikis di situ, hanya digeser pemerintahan ke sini. Berarti mereka waktu itu datang pakai perahu, speedboat. Kita pakai lewat ini jalan. Lihat muara. Jalan ini belum dibuka. Iya. Kita lewat muara. Laut masuk muara. Iya. Jadi waktu itu nama desanya Samanente juga. Samanente juga. Iya.